Ibu Lestari. Padahal dia teh baru kenal aku. Tapi dia teh baik pisan sama aku. Mama, sekarang lebih perhatian pada Senandung daripada saya. Evan, udah dong. Memang anak mama ada dua. Kamu dan sebentar lagi Senandung, ya kan? Ya kan Senandung kan? Aduh, batuk dia. Nih, minum saya, minum. Biar tuh cowok lihat. Senandung itu cocoknya sama anak saya, bukan sama dia. Si mamanya Kak Evan segitunya sama Kak Senandung, baik nerak. Kalau kayak gitu, Alia mau ngomong dulu sama dia. Alia jangan, tunggu dulu. Lihat, coba lihat wajahnya Senandung. Sebegitu ceria, kelihatannya gembira sekali. Itulah wajah yang diharapkan dari kasih sayang mama kamu. Iya benar, Neng Senandung teh dari kecil udah ditinggal meninggal sama ibunya. Makanya Mak Imah suka kasihan sama dia. Bener juga sih, kasihan Kak Senandung. Kalau di rumah selalu diomelin sama mama. Di keluarga itu dia jadi anak kesayangan. Stop. SOP, jaga jarak. Oke, udah di situ aja. Ya, di sini. Hati-hati ya, Pan. Bener mah, tuh si Senandung spesial banget sih. Sampai dia nanti jemput kayak gitu. Apaan coba? Siapa sih kamu LEBAYL? Bener kan tuh spesial banget dia kan? Martabak keles spesial. Udah deh. Oke. Kalau gitu kita turun aja. Kita cari tahu lebih dekat. Cap. Aduh mama pelan-pelan, kenapa sih sakit tahu? Kenapa pelan-pelan ini buru-buru? Ya udah tunggu dulu, ini kan lagi persiapan dulu tasnya segala macam. Pakai persiapan pakai cepet. Cap. Sabar, kenapa sih ini ibu-ibu rambut? Oh lala, kamu nih yang letoy jadi enak banget deh gue. Mereka mengikuti Senandung. Mereka pasti mau memberitahu Senandung soal aku sama Ibu Sukma. Gibran? Senandung, aku mau kita ketemu sekarang. Atau kita gak akan ketemu lagi selamanya. Aku tunggu di dekat jembatan Rasuna. Gibran? Maksudnya teh apa? Dia gak mau ketemu aku lagi selamanya. Ini teh gak boleh. Gibran gak boleh bikin aku cemas kayak gini. Sebenarnya kok bilang di SMS kayak gitu? Ini temannya aneh pisan. Ya, Senandung. Kenapa kau belum tidur? Besok kita banyak schedule. Kau harus istirahat, ya? Iya, Evan. Aku tuh bakal tidur kok. Tapi ini aku tuh lagi mau keluar, mau ketemu sama Gibran. Punten pisan ya. Kamu tenang aja, enggak usah khawatir. Aku bakal balik lagi kok, ya.
mau bertemu dengan Gibran. Mau apa dia malam-malam bertemu dengan Gibran? Jo, Alia, lo ngapain nyuruh gue nunggu di sini? Ya, udah sih, Bran. Lo tunggu aja di sini. Anteng-anteng ya. Ya, lo udah cakep nih gayanya kayak begini nih. Ya udah, Kak. Kalau kayak gitu, Alia sama Kak Jojo tunggu di mobil aja ya. Kakak ingat, jangan kemana-mana. Tetap harus di sini, oke? Iya. Tunggu sini. Udah, ya, Mama. Udah lo cakep nih begini gayanya. Tunggu sini. Aneh banget sih, mau ngapain sih mereka? Seneng banget. Gibran? Gibran dia mau ngapain? Masya Allah. Jangan-jangan. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan Senandung mengira aku akan lompat dari jembatan ini. Kenapa, Senandung? Kenapa kamu udah gak peduli sama aku? Kamu tahu kan, Senandung? Kalau aku gak bisa hidup tanpa kamu. Mereka berjodoh ya, Dek. Lanjutkan ke jenjang yang selanjutnya. Ini ya, namanya rencana kita tuh sukses banget. Tapi aku sedih, Dek. Kenapa? Kapan ya aku bisa kayak gitu? Coming soon itu. Stop. Ulala. Kenapa malahan jadi begini ya? GAGAL gagal. Gagal berarti rencana mereka. Hah? Bentar. Apa sih mah gagal? Kok gagal? Rencana siapa yang gagal? Sukma sama Evan yang gagal misahin Senandung dan Gibran. Saya yakin 1000% Senandung dan Gibran tidak tahu apa-apa soal ini. Tapi ini bisa menjadi SENJATA, senjata yang sangat menguntungkan buat saya. Ulala. Kamu benar-benar mencintai Senandung. Jangan kamu biarkan dia lepas. Aku tidak ingin melihat Senandung menderita lagi. Karena Ibu Sukma. Tapi jika kau masih bersama Gibran, kau akan terus menderita. Karena Ibu Sukma tidak akan pernah menerimamu. Dia tidak akan pernah menerimamu. Gibran, aku tuh gak mau. Kamu jangan lakuin ini teh dosa. Kamu tuh jangan frustasi kayak gitu. Atu, Gibran yang aku kenal tangga kayak gitu. Gibran yang aku kenal tangga pada semangat kayak gini. Gibran. Kamu kenapa, Sar? Kamu khawatir sama aku. Kamu takut aku bunuh diri. Kamu takut kehilangan aku. Kenapa? Kamu ngerjain aku? Ih, teman-teman nyebelin pisan sih. Ya gak mungkin aku bunuh diri. Bunuh diri itu dosa besar. Gak mungkin aku bunuh diri. Tapi akhirnya aku bagus kan? Enggak lucu, kamu tau ini gak lucu. Kamu apaan sih pake sebelin pisan nih? Aduh, ampun. Ih, sebel bodoh. Senandung. Ih, apaan sih nyebelin banget.
bodoh. Senandung. Taksi. Kebiasaan kan? Main kabur mau.